Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita pengganti yang oli gardang, dan di sini ada keanehan di dalam olinya. Ternyata masuk air. Nah, penyebab masuk air, teman-teman, mau di sini fungsinya. Di sini fungsinya selang ini jangan disepelekan ya, karena ini sangat pengaruh sekali. Kalau ini lepas, ini ternyata lepas, jadi di oli gardang ini tercampur air. Nah, ini penyakitnya cuma ada di sini. Kadang-kadang orang pecah sedikit di sini, dibiarkan, tapi ini tidak pecah, cuma dia lepas. Melepas lagi, jadi masuk air itu kalau lewat di pas hujan, lewat di ada jalan yang ada airnya, masuk di sini sedikit, otomatis olinya tercampur. Nah, ini diperhatikan olinya tercampur air kayak susu. Jadi teman-teman pengendara jangan disepelekan ini. Harus teliti, diperhatikan. Kalau lepas ini harus dipasang kembali. Ya gitulah. Ya, sudah selesai. Nah, itu di atas suaranya. Eh, sembunyi. Malu-malu kucing. Ya, itulah tadi penyebab olinya kayak susu. Dari selang inilah. Aduh, sudah selesai kita pasang. Jadi teman-teman, dari pengendara itu utamakan ban, dan itulah tadi kalau mau bepergian jauh. Jangan disepelekan. Ada selang lepas, dibiarkan. Nah, itu penyakit. Kita ngopi dulu. Aduh, pagi-pagi berkeringat. Kita ada pasien yang mau ganti oli. Satu set itu oli mesin, oli gardang. Terus kita bongkar olinya, oli gardanya itu keluar kayak susu. Nah, makanya saya rekam. Nah, tadi itu kan sudah dijelasin, jadi perlulah saya jelasin yang jelas. Pengendara, teman-teman sekalian semuanya, berhati-hati kalau diperiksa kendaraannya baru berangkat, karena sepele itu menimbulkan yang banyak kalau dibiarkan. Ya, jadi teman-teman, kita hari ini mau ke
ke kebun, anu ke sawah, anu nyisok. Ada tetangga minta ditebangkan kayunya sama pohon. Kita lanjut di sana videonya nanti. Jadi teman-teman, saya tuh kerja apa aja, apa adanya, kerja apa aja sebisa saya. Kita lanjut. Jangan bangga salah kerjaan. Yang sebisa kalian kerjakan, dibisa-bisakan. Yang penting halal. Kayak gitulah. Ya. Kita lanjut. Kita mau gesek. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.